sehingga kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk ditangani Polda Jabar. Sementara untuk TKP Polda Jawa Tengah hanya penemuan mayatnya. Dan ini juga kami turunkan tim untuk mengecek sejauh mana penemuan mayat tersebut. Apakah nanti dan siang ini dari tim forensik juga turun untuk melihat sejauh mana, apakah penyebab kematiannya seperti apa. Tentu saja ini kolaborasi antara Polda Jabar dengan Polda Jawa Tengah. Namun perkara pokok, karena sudah kita ketahui bahwa itu ada kemiripan identifikasi antara korban laka lantas dengan penemuan mayat, sementara kita teruskan ke Polda Jabar. Untuk peristiwa pembuangannya apa enggak lidik satu? Untuk peristiwa pembuangan tentu saja kita akan melihat sejauh mana dengan konstruksi Polda Jateng tetap turun untuk mencari. Tentu saja hal ini juga membackup adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Jabar. Ini kan berbuat, jadi kalau nantinya ini sebuah pembuangannya di Jawa Tengah, ini ada perbuatan berangkai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, penemuan mayat, itu lain sebagainya, itu akan berangkai.